Lulur, ini ceritanya mau balik ke Madiun dari Jogja, terus posisi saya di Kaliurang. Nah, ini aku rencana pengen lewat tol sesampainya di Surakarta. Rute yang aku lewati ini rencana dari sini, terus lewat jalan-jalan desa ini, nanti patokan sampai daerah mana ini? Daerah pokok PT Lingeri atau apa itu? Patokannya PT Kartini Lingeri. Nah, ini kita pilih opsi ini paling cepat. Nah, dari sini nanti ketemu jalan raya besar. Dari jalan raya besar ini kiri kanan, terus tidak jauh dari situ ini pintu masuk tol. Nah, dari sini udah kita langsung gas Madiun, nanti turun daerah pintu tol Ngawi. Habis itu kita lewat jalan raya Ngawi Madiun, Ngawi Mospati ini. Oke, sampai Madiun. Perkiraan waktu kalau ini dari ini antara tempat saya ini, posisi saya ini, 1,5 jam, terus nanti tol sekitar 1 jam, total 2,5 jam. Kemungkinan bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Terima kasih.
orang menuju Jalan Raya Klaten ini muter-muter dilewatkan jalan perkampungan sama gudel. Terus di jalur ini banyak pengangkut pasir Merapi. Jadi kalau kamu lewat jalur alternatif ini mungkin lebih lama waktu tempuhnya. Harus salib menyalip begini.
10 menit di dalam tol ini baru sampai daerah mana? Antara Ngawi dan Sragen. Warung kok oleh masak ini. Oh, beli nopo no. Saldo kurang enggak? Iya. Oh, mundur. Saldonya kurang. Iya. Untuk kendaraan tapi sengaja pengisiannya sebelah kiri itu, Pak. Kendaraan tinggal sini. Iya, soalnya itu datanya Bapak itu. Oh, kalau gitu. Pengguna jalan yang lain-lain enggak bisa masuk. Oh, iya. Enggak apa-apa, sini dulu. Iya. 50. Tunggu ya.
10.500. Banyak 500 ya? Tempel lagi, Pak. Gimana? Tempel lagi. Oh, tempel. Udah misi saja, Pak. Ini tadi manual aja, Mas. Enggak bisa jalannya. 100 atau 500, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Eh, Mas. Ternyata saldonya kurang. Terus kata petugasnya tadi kalau saldo kurang jangan mundur, tetap di situ aja, terus segera melakukan pengisian ulang. Oke, ini sudah sampai Kota Madiun. Masih kabupaten sih. Kota Madiunnya masih beberapa kilo lagi. Продолжение следует...